Sekarang saya bersama Nera All Boys berada di KV Arena untuk perlawanan persahabatan bersama X Selangor. So kita tengok siapa player yang ada. Jom. Ada abang Khalid Jamlus. Ada siapa lagi? Abang Wan Ahmad Kamal. Itu jadi. So kita nak intai-intai tengok player Selangor siap. Yo. Ini semua ex Selangor. Ini legend bertemu legend. Ni aku dah tak habis kenal kau. Dah jauh aku tengok siapa ni malik ke? Tadi aku jumpa kecil. Oh, dah besar lah. Baru jumpa kamu baru kan? Kecil yang kita tengok. Lama dah membulau lah. Awak sendiri lagi lah. Besar lah. Allah. Lagi buat. Darin. Aku cabut tu yang kecil tu yang jalan. Dah Allah. Ini. Dia budak jahat-jahat dulu, tapi bagus. Dari jauh, jauh kita nampak rambut awak, kita dah tahu lah. Ini yang tak usah-usah. Dia masa bila kan? Masa bank ke? Masa bank? Itulah sama. Sebank dia hantar orang kan? Hei. Okey lah. Okey. Hati, bila jumpa pun tak. A few players untuk X Selangor. Yang lain mungkin belum sampai lagi. So kita kembali ke bench Nop Nera All Boys. So untuk Nop kita ada import a few players ex Perak juga. Okay, aku pun nak bersiap sedia. So kita jumpa lepas ni. Jaga macam nak jaga Malik. Ah. Sat Malik. Tak kira belakang lagi kena naga. Cakap untuk defender untuk konsep macam nak jaga konsep kalau betul tua ni jangan bagi dia pattern dia. Tu je. Kalau bagi dia pattern kalau tua dia baju kedik. Dia boleh turn dia bila turn tak boleh turn dia tak boleh buat apa dia main ke belakang boleh tu je. Yin. Hang masuk Yin. Jangan bagi dia turn ah. Jangan bagi turn. Apa dia orang ah? Dua paling muda. Apa kuat kerja dia. Kalau orang umur-umur macam ni kan sejuk kan. Bijau, Bijau kan. Bijau memang tak kejar kan. Oh, bijau. Hampir jauh Malik. Malik tak kejar dah. Dia stress lagi terus meletup. Confirm meletup. Bijau habis. Itu kan. Lepas tu jangan bagi dia on turn. Sempoi itu ya. Okey. Sempoi jangan. Jadi yang ni ada runner kan. Ada runner lah sini. Ada. 23 boleh runner. Ini pun boleh runner gitu. Tak boleh runner lah. Kalau dulu memang runner lah. Kalau dulu bank tak kerja lah. Busuk ni dulu ni. Kalau dia boleh bagi runner, kita dapat. Itu punya shape pun simple. Jangan bagi dia turn lah. Jangan bagi dia pattern lah. Dia pun tak tahu siapa dia boss tracker. Satu lagi. Tuan pun jangan bagi keeper berzikir. Kita dapat nasihat dari Wan Ahmad Kamal. Ex Perak. Komen sikit. Tunjuk sikit bro. Selangor. Ya, masih ada Malik Rahman, Razak Majid, Amri Borhan, Nizaruddin pada. Hadi Jaafar. Jadi saya rasa permainan ini agak sengit. Ada mereka ada experience lawan dengan Nera FC yang saya rasa rata-ratanya pemain yang orang kata tak ada pendedahan yang
tinggi. Tapi kita ada Nera, ada Khalid sini, Khalid Damlos yang boleh guide tim Nera lah untuk beri saingan pada ex Selangor yang ada ni. Okay? So enjoy the game. First goal untuk Nera All Boys. Selesai second half. Oi, penatlah. Okey, kita nak interview Abang Long Khalid Jamlus kita. Ya, bang. Nak interview sikit. So, dah berapa lama abang tak main? Ni dapat skor hat-trick ni, bang. Langsung setahun lebih tak usik bola. Oh, ini dia Abang Long kita. 3 biji dia skor setahun lebih tak main. Oh, cantik. Kita tiga sama. Cun. Alhamdulillah. Kita tiga sama. Acap. Okay, jom. Kita jalan dulu. Rupanya. Jom. Ada Abang Long sini. Ada Abang Long sini datang. Last minute. Okay. Kita nak bersalaman dengan sahabat-sahabat kita. Ex Selangor. Jangan lupa, bang. Sini. Memanjang atau macam tu pula. Terima kasih banyak. Terima kasih. Eh, ini dia main. Ya, Allah. Dia menunggu tepi sana tu, back kiri. Inilah, kalau dia lah saya punya partner. Terima kasih. Terima kasih. Kali lam dulu lah. Inilah kali. Tengok, itu hari FM punya cerita. Terima kasih. Baik. Okay. Okay. Hai. Woo!
Dah salaman yang semua, kita nak bergambar bersama-sama. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, freestyle, freestyle. Habis ke, habis ke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Punya pair di dulu waktu masih lagi lah. Inilah teman nak interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini legend Malaysia. Masa saya kecil ke sana ke sini. Masa saya kecil ni legend saya semua. Kita ada Yusof, Malik Rahman. Ikut saya dulu, Pedra. Okey, komen sikit untuk perlawanan malam ni. Assalamualaikum dan semua alam, saya mewakili bekas pemain Selangor. Okey, pada malam ni terlalu menghiburkan, terlalu fight. Okay, rasa seronok lah dapat jumpa terutama bekas-bekas pemain. Kursus saya juga ni Zahda Yusof. Khalid Jamdus. Khalid Jamdus, teammate saya dulu. Alhamdulillah lah. Malam ni semua berjalan dengan lancar. Cuaca pun cantik. Tak ada pun gaduh. Selalu kalau kita ni selalu. Kalau nak menang dia akan pergi fight. Tapi alhamdulillah. Hari ni kita punya game. Just shot-shot. Tapi kita shot-shot juga tapi fight. Tiga sama. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan buat lagi lah. InsyaAllah mungkin kita ke sana ke Perak ke apa ke mana-mana ke kan. Okay, terima kasih eh. Thank you. Komen sikit last. Macam mana ke? Professional dengan Amato? Yalah, dari segi orang kata pengalaman dia orang main kan. Lebih tenang dia orang main. Macam mana nak overcome pressure semua kan. Even though you all agak muda pada dia orang. Tapi dia orang cuba main gunakan pengalaman dia orang yang ada lah. Itu kan. Nanti ada yang boleh menghasilkan balik. Okay, alhamdulillah. Okay, last one. Okay, alhamdulillah. Okay, you give a good fight pada dia orang. Right? Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya wakil untuk Nera All Boys. Kita amat happy hari ini sebab kita dijangkakan menghadapi satu pasukan yang amat kuat iaitu Selangor, King of Malaya, dan dibalisi oleh legend-legend Selangor. Tetapi kita mampu bermain bersama dan kita bernasib baik kita ada daripada legenda Perak seperti Khalid Jamlus, sokongan moral daripada Abang Wan Ahmad Kamal dan legenda Nizam Azhar, kita dapat berjaya mengekang keputusan seri tiga sama. Ini untuk saya personally keputusan yang amat-amat membanggakan untuk Nera All Boys. So, Nera All Boys, I'm proud of you. Okay. Itu dia, daripada kita punya kapten. Komen sikit, saya. Assalamualaikum. Okay, kami terima kasihlah semua player tu dan siapa yang datang turun hari ini. Kita dapat dalam 24 orang lah. So, commitment sangat tinggi. Kita orang sangat-sangat terharu lah. Terima kasih kepada semua player. Harap semua berpuas hati, happy sebab saya sangat happy kita dapat seri 3 sama dengan Selangor. Expectation kita orang kalah teruk. 5-0, 6-0, 7-0 bagi saya sama. Benda biasa. Tapi dengan keputusan seri 3 sama is luar jangkaan lah. So player semua nampak semangat main, happy main. So alhamdulillah, terima kasih semua. And harap next game kita dapatlah macam ni, wah macam ni. So kita semua happy, penting happy. Okay, selesai sudah perlawanan kita untuk malam ni dengan keputusan 3 sama dengan AS Selangor. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Okay, ciao.